What's up kawan, balik lagi sama gua di channel DKI Ramin. Kali ini gua bakal melanjutkan game Mortal Kombat Solimo bersama Opikur. Nih, kemarin kita udah berhasil mengalahkan reptil yang ularnya ya? Sama piaraannya lah tuh. Piaraannya coy. Nih, kita Anda, guys. Mau menuju kemana nih? Ke tempat Baraka, Baraka. Nah, nih kita lanjut aja lah. Sebelum siap di sini ya. Nah, gua sebelum siap tuh, nih ya tuh, menuin darah gua tuh, penuh lagi darah. Di sini ada darah sih sebenernya. Di mana? Nih, ada. Wah, itu apaan? Ada darah. Tuh. Ya, darahnya full buat apa ini? Ya kalau nggak ada lu sayang lagi, bisa sayang kan? Buat apa lagi? Nggak ngaruh. Tau gitu tadi nggak usah ngalahin musuh. Tadi gua sempat sebelum main gua ngalahin musuh dulu buat menit darah, tapi di situ ada darah. Jadi kayak percuma ya. Yang kira kita butuh darah nggak ada. Nah di sini si siapa namanya Liu Kang dipengaruhin sama Raiden. I fear, Liu Kang, that Kung Lao, no matter how much he desires to serve his ancestors, is becoming a liability to the tournament. Master Raiden, it is this place. Evil spirits swim in the air, searching for souls to nest in. You are the Mortal Kombat champion. You will need to remember who you are if you are going to defeat Shang Tsung. The soul tombs are a source of Shang Tsung's power. You must destroy them. I can trust only you. You are the champion of Mortal Kombat. You alone are strong enough to resist the corruption of this realm. Yes, Master Raiden. Nih di sini si Raiden datang tadi dia bilang si kalau tuh ada yang nggak beres karena di tempat ini tuh dia bilang banyaknya tuh banyak aura jahat. Jahat. Mungkin si Kanglo terpengaruh sama si apa? Asyik. Aduh. Terpengaruh sama kekuatan jahatnya dari si siapa namanya? Samsung. Padahal dia tuh Samsung sendiri gitu. Awas. Awas cuy, sini cuy, langsung aja. Masuk. Goblok. Jir lah nih analog gua. Nah, si Raiden tuh bilang ke Liu Kang karena Liu Kang satu-satunya nurut sama Raiden. Dan dia bilang dia juga cuma Liu Kang doang yang mesti juara dari turnamen Mortal Kombat. Dan dia yakin pasti yang bisa ngalahin semua musuh ya cuma Liu Kang. Nah di sini gantian kalau nggak salah Kung Lao yang dipengaruhi. Disuruh ngikutin alurnya dia sendiri. Sedangkan tadi Liu Kang dipengaruhi, dia suruh berhati-hati sama Kang Lao. Kang Lao ini. Aduh, tak kok nggak tahu dipisahin dah sama Johnny Cage ya? Apa gimana? Sih udah. Hah? Ntar, kok nggak tahu di ini nama Johnny Cage apa gimana? Hah? Gak tau gue, lupa inget tuh. Duduk dulu dah. Gue pengen coba yang combo. Ini. Sini. Nah. Gak bisa cuy. Lu arah terbunuh juga kali. Woi, parah. Langsung. Males kurang deh. Parah, demeknya. Parah apa? Nah, otak. Nah, kita lanjut aja kawan. Kita mau ke tempat yang barak aja. A few moments later. Mesti ngebuka pintu buat ke tempat barak aja susah. Tolong! Anjir lah. Itu fatality dong, bentar. Gue lupa. Oh iya, fatality gue belum lengkap cuy. 2 hours later.
Tungguin, Pak. Energi gua habis sih, gara-gara tadi brutality. Tadi fatality, pas lawan reptil. Dia dapet darah, coy. Nah, Max lagi darah kita. Wait a minute. Wah, ini pintar apa tolol? Ya. Pasti. Sini sini langsung. Orang nggak usah lama-lama lah. Nggak ada apa-apa juga. Ya, aku tinggal. Langsung aja. Sedikit doang kayaknya. Jadi top dollar. Ini dia berantem lagi. Nah, keren tuh Samsung dia. Siap niru bisa niru kekuatannya juga. Trennya tuh kalau bener-bener kayak asli dia ya. Hah? Kayak bener-bener asli ya. Raider kan dia. Swept up in Shang Tsung's manipulations, just like we were. Master Raiden, Shang Tsung did not have the power to defeat you in Earthrealm, but here he hopes to reverse your victory in mortal combat and take Earthrealm after your defeat. So Shang Tsung gets stronger and come into combat. Yang gue bingung, Raiden gak muncul-muncul lagi gitu. Raiden yang asli. Terakhir ada ntar muncul. Iya. There is a repository of souls that adds to Shang Tsung's strength. Go and destroy this soul tomb, and Shang Tsung will begin to lose his power. Tuh dulu segitu grafik udah bagus banget. Segini. Lumayan. Kita ke bawah aja. Gue lupa jalan-jalan ini, opik kurus inget loh. Lumayan lah, sedikit sini. Kita naik sini cuy, langsung aja. Kalau saya hati-hati tuh ada gitu, lompat. Salah. Lompat juga. Woi, kena dong. Harus cepat cuy. Itu aja. Nih, woi, jir lah. Ih, malah. Nice. Tuh, tenang tuh. Ya, yuk. Langsung aja coy. Buang aja kalau ketemu dia. Jadi biar cepat biar nggak bumbung waktu sih. Ini dia tempatnya barak aja. Ntar ada Orochi Blast dia tuh. Pertama. Bar darahnya kayak bar darah bos cuy. Ini cuy. Biar cepat gini kawan jalan. Kita lompat-lompat jauh biar cepat. Ini seru ngapain? Sini pertama kita ngebuka namanya biar ngebuka markasnya si barakannya dulu cuy. Ada dua pintu. Di sini ada pintu sini dulu. Ada pintu hijau dan di sini ada pintu merah. Ini ada pintu merah. Kita mending ke hijau dulu cuy. Lemparan gua mantap dah. Cuy, langsung. Ini kemana nih? Hah? Ini kemana? Kita mesti ngapain? Apa namanya ada misi ini ntar. Biar kebuka pintunya. Wah, jet banyak dong. Lanjutin aja lah, anjir. Lamaan. Banyak sih di sini. Oh, mesti ngabisin musuh sih. Mesti ngabisin musuh. Mana dia musuhnya? Tuh dia lagi tuh. Ini lanjutinnya bisa kan? Ini dia combo aja. Jangan di segitiga lu. Lu enggak lihat tadi? Hah? Dia combo. Tadi ini. Udah gua kesan lu cuy. Mana? Gua kesan lu. Itu buat apaan? Gak tau tuh. Eh dah. Kok buka sih? Buka lah.
Kak Ikto udah ngalahin semua musuhnya. Hanso ngapain? Nah, di sini kita harus ngambil pedang nih. Kalau nggak pake ya? Hah? Kalau nggak pake? Ini ngambil pedang di situ buat ngecerin itu. Cuma kita kesini dulu cuy. Buat ngejatuhin pedangnya. Biar ngisi darah. Gue kali liatin dulu kali ya. Aduh, anjir lah ini. Ih, sumpah. Jangan ditendang, boy. Jangan, jangan. Jangan, sini, sini. Kesini dulu, kesini, kesini. Pancing, pancing, kesini, pancing. Nah, itu. Dia dapat darah, cuy. Dibakar lagi nih, cuy. Nih, cocoknya buat ya kalau musuhnya banyak biar dapat darah juga. Kalau musuhnya dikit aneh jadi mati. Ya turun lagi dari atas. Ini mana? Ya kita harus mencet tombol gitu ada di bawah. Gua udah lupa sih. Di sini panjang ini arc boss terpanjang di sini. Soalnya mesti bolak-balik dulu cuy. Ini hati-hati sama bola batunya. Ini ngincer apa enggak? Nggak ngincer, cuman untung mana coy. Weh, gimana nih? Naik dong coy. Gila. Awas. Ayo, lanjut. Nah, salah dong. Awas. Anjir. Gila cepet, gerak gua cepet coy. Gila master, gua master. Iya lah. Master Mortal Kombat. Kecet aja. Kalah Liu Kong sama gua. What? Nomen. Oh iya nih Orochi habis tuh bacanya. Nah, ini kita harus R1 segini, R1 juga. Terus emang harus sama disuruh gitu ya. Ya berhenti. Nah kita ke atas dulu. Itu sekali doang. Enggak, ntar ada di atas ada lagi banyak. Disuruh jatuhin biar kipas berhenti. Biar buat apa? Buat dijadiin jalan. Semua kipasnya. Bentar. Ini apa? Oh, rahasia ya? Ih, parah. Bukan gue rahasia. Kok nggak ada? Aduh. Lu mau salin tidak? Beda pedara. Kotak-kotak aja, cuy. Biar cepet. Nah tuh udah tuh, masuk. Beda ini beda ya? Kok pake tapi cuy? Sree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 e
lumayan dapet gila darahnya langsung pula gitu dong. Ini kemana? Zero. Ini ada rahasia gue. Oh, gak bisa sih. Wah, ada resahan orang cuy. Berapa? Gak tau tuh orang yang disiksa sama Barak kayaknya. Sini cuy. Emang kita... Barak kak tuh vilain yang paling suka nyiksa orang ini demi kesenangan. Kita muter-muter nih, jadi sorry kalau agak lama ya. Agak lama cuy, cuma misinya kayak gini cuy. Eh, ini ada merah-merah? Iya, tante, bisa dalam. Sini dulu. Awas cuy. Orang yang sengaja, itu tolol. Ini gua. Oh, sebenarnya aku, gua kenapa sih?
parah. Brutal banget cuy. Sini. Itu merah-merahnya cuy. Ntar cuy. Bisa. Nggak ada pencet cuy. Ini buat apa? Buat jatuhin pedangnya tadi. Buat apa sih? Ada, deh kita harus ngancurin apa namanya? Oh ini pedang yang gede yang diseret. Sama aja sih kalau bilang kayak pedang yang di awal juga. Enggak, maksudnya yang diseret tapi yang golok gitu kan beda mukulnya. Nah, kameranya kesini dikit. Gue mau ngambil, coba gue mau ngambil. Nah, rapet cuy. Gimana sih dia? Mesti kayak gitu. Aduh cuy. Ya. Jadi tolol banget. Salah lagi sebenernya, ntar aja. Kayak kasih gerak kali ini. Sini back. Taruh ke R2 dah. Nice. Kok ini bisa di ini Bego? Tuh. Gak bisa aja. Itu ada pencetannya Bego tadi. Aku ke pencet. Oh bisa, gue gak bertahu. Sini. Keren cuy. Susah cuy rahasianya. Combo cuy susah. 6.5 hours later. Enggak sih. Berkurang ini tadi saya 2. Emang iya? Iya. Ah cuy. Ih gila. Gila. Ngilang aja cuy. Normal aja. Buang-buang cuy. Awas. Gila. Parkour. Oh cuy. Gila, gak kena gua mah. Bilang gua lebih hebat dari lu kan. Ada dia ini ada mbak ada apa? Sebenarnya di warung Mortal Kombat tuh dulu gua. Kamu gua kasih duka. Cuy. Dipukul tonjok dia nangis ini. Biasa kayak bocah cuy kalau harusnya ngebacot paling pinter kalau udah ngelawan dan susah. Gak ada cuy. Nah. Sini. Di sini agak berat nih lawan ini. Aduh anjir. Sini, beda petara. Ayo. Aduh anjir, rom nih dia nembak. Ini kan gila nih. Tumbuk anjir. Sini cuy. Ih parah. Ada langsung masuk aja cuy. Nah, di sini ada bola spiritnya langsung. Buat apa? Biar dia bisa muda lagi. Oh, salah. Iya, maksudnya. Kan dia di terakhirnya muda lagi. Oh, iya. Yeah. Gue baru tahu, gue ingat. Nih, tujuan Samsung tuh kenapa dia mempengaruhi orang-orang? Iya, kan begitu. Karena ini bola spirit ya. Dia jadi gede, kan dia bisa jadi muda lagi. Samsung. Nah, wujud aslinya. Wujud aslinya ini. Nah, ini dia jadi muda lagi nih. Langsung dia jadi muda, cuy. Itu bola spirit itu semangat orang yang udah dipatahin sama dia. Itu mempengaruhi orang biar dinambah bola spirit. Itu jadi kuat lagi cuy. Ini parah. Cabut deh. Cabut deh. Udah seru-seru.
dan dia kabur. Ini buang aja lah. Nah, kita langsung aja cuy. Sini sini. Kita hancurin ininya lah anjir. Kok gak bisa sih mesti lancepin. Jangan eko dong berarti ya. Iya betul. Nice. Siapa yang hancurin? Nah, langsung aja cuy. Aduh anjir. Gece cuy. Ya. Orang tolol. Ah, cuy cuy. Hah? Cuy, tajam banget cuy. Cuy jojo kan cuy. Dia dapat darah cuy. Ini si Ren enggak kena ya? Dapat enggak sih? Enggak kena tuh. Ya. Ih, enggak kena itu. Jadi tolol. Ya kalau serangnya itu pendek cuy yang gitu cuy. Nice. Gila. Ya kok gua terkena. Langsung. Gak bisa habis anjir. Langsung aja cuy. Oh keluar. Ya ya. Tenang. Sini dulu cuy. Apaan itu? Dari sini, dari sini. 1000 years later. Sudah tadi lah. Sudah ada ini, cuy. Tulangan, cuy. Itu baru satu ini aja. Satu bagian aja dari dua bagian di lawan dia. Nah, cahaya nyala ke tempat itu, cuy. Wesh, ya aduh. Sini, cuy. Dulu nih, kita sambil dulu cuy. Ya. Lalu kita nih lawan dulu dah nih, tanggung. Aduh, anjir lah. Aduh. Sahin aja. Ya, udah kebot tolanya. Nah, siapa nih? Oke. Ini kita set dulu kawan. Set dulu guys. Ya kawan, mungkin segitu aja episode satu bagian dulu guys. Mortal soalnya Kombat. So, in mong kali ini. Nih, next video gua lanjutin nih. Karena nih, karena ini ada dua bagian panjang cuy. Mungkin segitu aja. Nah, bagi lu yang mau nge-rack game-game, boleh di komen cuy. Gua bakal mainin. Kalau itu game solo gua mainin sendiri, kalau game berdua gua main sama Opikus. Terima kasih bagi lo yang udah nonton, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lo untuk membantu gua membangun channel ini. Thank you. Bye bye.